Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun pencinta bambu unik Nusantara. Masih bersama saya Abang Condet, anak Condet yang suka berpetualang mencari bambu unik. Pembolangan saya kali ini di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, di lokasi tempat pelatihan burung-burung merpati nih guys. Oke guys, mari kita telusuri rumpunan bambu Japanese ini nih guys. Oke guys. Lanjut. Oke guys. Saya temukan bambu atau rumpun bambu yang sudah terbakar nih guys. Nah, bahkan asapnya pun masih ada tuh, dan hawa panasnya pun masih terasa nih, berarti ini baru saja ini atau semalaman ini terbakar ini. Oke, kita telusuri rumpunan bambu yang terbakar ini guys. Wah, apa ini? Saya kira carang satrio. Ada bambu kumbang sari. Berapa asap ini? Banyak guys. Tapi jeda bambu biasa guys. Hah, di dalam ada nih guys. Nah ini. Mas susah eksekusinya. Oke, saya eksekusi dulu. Nanti kita lihat apa nama pakemnya guys. Oke. Karena hawanya panas di sini. Oke, sahabatku semua. Ini bambu Japanese-nya yang rumpunnya terbakar itu nah. Ternyata ada keunikannya juga. Saya dapat berpakem agak lumayan ini. Yang pertama nih rancang kencono, tumpang sari, terus double sabdo. Oke guys. Oke, karena suasana semakin panas, saya sudahi dulu pembolangan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.